Halo teman-teman, selamat datang kembali di videoku. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya staking di CoreDAO ataupun CoinCore. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini kita sudah masuk stake CoreDAO.org. Ini ada banyak validator ya. External Mining Pool, kemudian MLab, ada DAO Mining dan seterusnya ya. Tadi saya punya Coin Core, saya pilih yang tidak usah yang ada hashnya ya. Hashnya ini berarti para miner BTC ikut di sini. Jadi kita pilih yang kosong. Jadi kalau kita ikut yang ada hashnya, maka penghasilan persentasenya akan dibagi dengan para miner, ya, para miner BTC. Kemudian, untuk mencari validator yang bagus, menurut saya pribadi, yaitu dari yang paling rendah, nih dia, commission-nya, paling rendah 2%, ya. Sebenarnya ini sudah bagus, tapi saya sudah ngikutin ini, saya ingin cari yang lain, yang di atasnya lah sedikit. Nah, ini pun bisa 3%, Fubi 5%, Positron 2,5%. Nah, ikut Positron aja ya. Dan hashnya tidak ada di sini ya, 0%. Oke, kita ikut Positron aja. Kemudian delegate 3 ya. 3 sepertinya. Nah, ini oh, ada 4 core. Kita ikutkan aja 4 core. 4. Oke, delegate. Kena gas fee sekitar 004 ya. 0,004. Konfirmasi aja. Transaksi submit. Ya, close. Nah, kita masuk di my staking. Saya ikut di Positron. Yang lalu saya ikut di MD Lab. Jadi akan ada notifikasinya. Per hari ada saya dapat reward sebesar 0,73%. Nah, di MD Lab dan Positron ya, saya mengikutinya. Kebawakan aja. Nah, ini core delegate-nya 4 tadi yang di Positron ya. Positron. Nah, yang ada di MD Lab saya ikut 166 core. Jadi ini dapat sekitar 0,7. Dan ini belum. Nanti ini akan keluar reward-nya sekitar 48 jam. Ya, jadi 2 hari. Nah, itulah cara staking di CoinCore di websitenya stakecoredao.org. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh silakan komen di bawah. Jika suka dengan video saya, boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.